Mengantri merupakan salah satu kegiatan yang sangat sering dilakukan oleh masyarakat di perkotaan. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya antrian. Salah satunya adalah kapasitas ruang tunggu atau daya tampung yang tidak memadai dan kurangnya jumlah pelayanan yang diberikan atau kurang efektifnya sistem pelayanan. Salah satu langkah antisipasi yang sudah banyak diterapkan oleh kantor-kantor penyelenggara layanan publik adalah dengan penggunaan perangkat mesin antrian. Namun sayangnya, perangkat mesin antrian ini juga tidak banyak membantu, terutama jika yang mengantri datang secara bersamaan dan dalam jumlah banyak. Tentunya hal ini juga akan tetap menimbulkan masalah penumpukan antrian. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan penumpukan antrian adalah dengan mengontrol waktu kedatangan. Seharusnya masyarakat bisa memantau semua kondisi antrian di seluruh kantor-kantor penyelenggara layanan publik secara terintegrasi dari rumah mereka masing-masing. Sehingga masyarakat dapat merencanakan waktu kedatangan yang tepat untuk memperoleh pelayanan. Untuk itu, mengetahui kondisi antrian secara langsung atau real time sangat diperlukan bagi masyarakat yang akan datang ke kantor-kantor penyelenggara layanan publik. Dengan adanya aplikasi pemantau antrian, maka masyarakat dapat melihat nomor antrian yang sedang dilayani, nomor antrian yang belum dilayani, serta rata-rata waktu pelayanan hanya melalui smartphone. Aplikasi ini diberi nama Si Tahu Antri atau aplikasi pemantau antrian, menggunakan logo 3 ekor semut yang sedang mengantri. Semut merupakan binatang yang terkenal rajin, pekerja keras, dan sangat disiplin dalam mengantri. Secara garis besar, perancangan Si Tahu Antri dapat digambarkan dalam blok diagram sebagai berikut. Untuk rangkaian keseluruhan perangkat mesin antrian dapat diperlihatkan pada gambar berikut ini. Untuk tahap perancangan software menggunakan Firebase dan MIT App Inventor sebagai berikut. Dan berikut ini merupakan tampilan aplikasi atau mockup Si Tahu Antri. Dan berikut video cuplikan penggunaan Si Tahu Antri. Pelanggan yang datang, maka akan menekan tombol. Dan dia akan mencetak. Waktunya ini juga printernya karena kebetulan tintanya agak habis, jadi tampilannya buram. Ini harusnya ada keterangan bahwa antrian di bank nomor antrian berapa. Nah, kemudian setelah itu, nah ini sudah terlihat nih jumlah antriannya berubah menjadi 1. Ya, kalau kita tekan dia misalkan ke CS2, CS1, CS2, terus CS3, kita akan tekan saja misalkan dia ke CS1. Antrian nomor 1. Silahkan ke CS1. Juga langsung sudah berubah. Langsung ada perubahan bahwa pelanggan panggilan untuk nomor antrian 1, silakan ke CS1. Jumlah antriannya 1. Seperti itu.